Ayana. Ini Ayana. Ya. Udah sampai. Tuh oh, bagus tuh. Play on that. Ya, naik lift, pencet. Wow. Tinggi sekali. Ini dia Kak. Gimana? Gimana bukan ini, Mas? Apa? Sini, Kak. Ya, ada yang jalan kemana nih? Ada parkal. Turun. Wow. Bagus sekali. Mau berenang? Batang situ yuk. Pak, kalau mau ke dermaga lihat mana ya? Terima kasih ya. Lihat mana Pak? Sini ya? Ya, lurus ke sana Pak. Oh iya. Hei. Jangan kemana-mana, jalan ayo. Ini banjir apa ya? Bima, Arka, maskernya lepas. Itu udah buat mainan anak tuh. Dermaga dulu yuk. Sini ikut papa nih. Asap. Seneng gak asap? Bakar-bakar tuh, itu lobster. Dari. Cara barbecue. Ini buat anak-anak main di laut di situ. Nah, bolo-bolo. Sampai di mana, Mas Bima? Di Ayana Hotel di Labuan Bajo. Tuh, hotelnya tuh bagus banget. Ini hotelnya hotel yang cukup terkenal di Labuan Bajo. Ada dua hotel yang cukup terkenal yang besar di sini. Yang salah satunya ini, yang satunya lagi nanti kita review lagi. Nah, sekarang kita langsung coba jalan tuh ke ujungnya, ke ujung dermaga. Tuh di situ ada kapal, kayaknya mungkin disewakan. Tapi hari ini udah mulai sore banget, sayang banget mendung gitu.
sini bisa mancing, Mas? Untuk di sininya tidak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Jadi ya? Di sini kalau misalnya kalau mau mancing, bisa rental kapal di luar untuk ke sana. Oh, rental kapal ininya, sendiri ya? Nggak boleh kita, ya? Iya, ada marine biologinya juga di sini. Oh, gitu. Jadi dilarang untuk mancing. Oh, dilarang. Iya, iya, ya, oke. Okay. Ada kapal gede banget. Cantik sekali. Situ ada tempat buat, oh gimana kesananya, harus berenang dulu itu ya. Wah, ini kapalnya namanya Benoa kapal. Ini bisa nginep pakai kapal ini ya, di dalam kapal. Kita lihat lagi di sini ada tempat buat nongkrong-nongkrong, kafe-kafean gitu, buat minum-minum, bar. Nikmat sekali di sini, juga ada tempat duduk buat nikmatin sunset. Tuh, kita lihat lagi hotel dari sini, cakep banget. Di antara bukitan, hotelnya manis sekali. Ini bukan buat nginap ini? Yang di bawah itu kalau ada tamu mabuk, kalau pas lagi trip itu loh. Kayak kan cuma sunset trip ini. Oh, sunset review di belakang gunung ini ya? Tidak, sampai di Kalong Island. Kalong Island. Oh, bayar berapa nih ini, Bang? Yang ini 1.080.000 per orang. Per orang. Per plus, orang plus, ya? Ya. Berangkat cuma sekali aja ya, 1 jam aja apa 2 jam? Dari jam 5 sampai jam 7, Bang. Oh, mahal sekali ya. 1 juta. Ya, dapat buffet dalam. Oh, dapat makan bebas ya. Buffet. Cukup lah itu. Kali kalau kapal yang itu tuh, yang kecil itu. Yang itu. Yang itu besar sih. Dari trip putih. Itu, Bang. Yang besar itu yang kayak menginap kita kayak 3 hari 2 malam. Oh, 3 hari 2 malam itu. Oh, punya Ayana juga itu? Punya Ayana. Berapa itu per orangnya? Kalau per orangnya, kebetulan itu yang saya kurang tahu karena jarang kita dapat. 1 juta lebih itu ya pasti ya? Satu orangnya? Satu orangnya 9 jutaan kalau saya tidak salah. Yang itu ya? Yang itu, untuk malam. Sekitar karena, itulah ya? Ya, dapat breakfast juga, dapat lunch sama dinner. Iya, iya, iya. Nah, ini juga lebih mahal dari ini ya. Tuh. Kalau mau duduk-duduk di situ. Apa di tengah? Boleh mancing nggak, Mas, di sini, Mas? Oh, nggak boleh ya? Wah, sayang. Bener emang. Confirm dua kali nggak boleh mancing. Tuh, naik kapal tuh. Speedboat. Yeah. Kali. Mas Bima lagi di mana? Lagi ngeliat sunset ya? Mana sunsetnya, tunjuk? Sunsetnya tuh, tunjuk. Tapi ada rainbow.